Pada tahun 2020, DJI Osmo Pocket mengeluarkan seri terbarunya. Ini adalah DJI Osmo Pocket 2 atau DJI Pocket 2. Ya, pada tahun 2018, GoPro sudah mendominasi pasar action cam. Jadi semua action cam itu dikuasai dengan GoPro dan saingannya itu adalah Sony. DJI Osmo Pocket ini bentuknya vertikal kayak gini. Jadi berbeda dengan action cam, dia bentuknya vertikal memanjang ke atas, sedangkan action cam itu lebih mengotak. Sedangkan DJI Pocket 2 ini adalah gimbal dengan kamera, jadi bukan action cam, dia adalah kamera atau gimbal berserta kameranya. Dan prosesornya sekarang ini ada agak sedikit lebih besar, kemudian 64 megapiksel, jadi fotonya itu lumayan cukup besar, 4K di 60fps, di 1080. DJI Pocket ini memiliki berat 117 gram. Jika dibandingkan dengan generasi pertamanya, kalau tanpa aksesoris, dia sangat mirip banget. Cuman ada aksen warna merah di bagian lensanya saja. Tetapi jika kita lihat DJI Osmo Pocket 2 ini, dia lebih tinggi sedikit. DJI mengimprove bagian mikrofon, terutama dia menyematkan 4 buah mikrofon. Jadi dia bisa ke segala arah menangkap suaranya. Yang pertama itu ada mic di bagian atas tombol record. Kemudian di sebelah kanan sini. Kemudian di bagian belakang. Dan di bagian pinggir kanan. Mikrofon ini juga bisa dikontrol dengan mengaktifkan dua atau stereo mode di bagian belakang atau depan saja. Jadi tidak mesti harus aktif semuanya. Jadi kalian bisa atur custom si mikrofon ini. DJI Osmo Pocket juga menambahkan optional mic wireless untuk kreator combo yang ukurannya sangat compact dan kecil banget. Dia terhubung dengan aksesoris yang bernama dengan Do It All ini. Jadi kalian harus pasangkan DJI Pocket 2-nya bersama Do It All ini, jadi ukurannya lebih panjang. Mic ini juga memiliki dead cat yang bisa ditempel di bagian atasnya. Mikrofonnya ini satu di bagian atas, dan untuk external mic kalian bisa menambahkan di sini untuk menambahkan mic clip on atau lavalier. Dan kalau misalkan kalian cukup berangin, kalian bisa menggunakan dead cat ini sebagai pelindung dari angin tersebut. Dibandingkan dengan generasi pertamanya, dia hanya menyematkan dua mikrofon saja di bagian bawah dan di bagian depan sini. Oke, kita sekarang tes mic semuanya. Ini dia mic-nya, gue setting di semuanya all around, kemudian dengan mengaktifkan noise cancelling atau wind noise cancelling. Ini adalah mic dari kameranya dengan all round, tapi noise cancellingnya di nonaktifkan. Nah, ini di bagian depan dan belakang. Jadi kalau kalian lihat, ini noise wind reductionnya di nonaktifkan. Terus mic-nya itu yang depan sama di bagian belakang. Jadi kalau gue puter nih. Halo. Nah, ini bagian depan dan belakang gue coba. Bagian depan dan belakang. Jadi suaranya ini kedengaran juga yang bagian belakangnya nih. Dan ini bagian depannya. Suaranya lebih jelas. Oke, ini mic bagian depannya saja. Jadi kalau misalkan gue balik kameranya, dia harusnya tidak membaca. Nah, ini suara dari belakang, harusnya tidak sekencang dibanding di depan. Nih, ya kan? Sekarang gue akan coba mengaktifkan mic wirelessnya dengan dead catnya sudah dipasang. Cek. Oke. Jadi ini sambil recording langsung bisa aktif ya. Dan gua akan coba
sejauh apa mic ini bisa menangkap sinyal dari DJI-nya. DJI-nya gue simpen nih. Nah, ini udah face tracking dan gue akan mundur beberapa langkah. Ini jaraknya satu tangan gue, berarti sekitar 1 meteran lah ya dari DJI pocketnya. Oke, gue mundur. 64 langkah. Apakah masih terdengar? Gue juga gak tahu nih suaranya kedengaran apa enggak. Tapi yang ini jelas, ini jauh banget. Sekitar 69 langkah, hampir 70 langkah. Gue dari DJI Pocket-nya. Gak tahu deh, active tracking objeknya masih jalan atau enggak. Karena gue gak pakai monitor layar. Oke guys, ini gue coba mic-nya. Gue pakai mic wireless, kemudian gue sangkutin di sini di motor gue. Kita akan coba suaranya dari DJI Pocket ini, suara dari mic wireless dan DJI Pocketnya pada saat naik motor ya. Jadi ini oke sih kalau buat naik motor. Dan ini face tracking kan, jadi si kameranya bisa ngikutin muka gue. Wow, kenceng kan? Sekarang kita coba nih, apakah suaranya masih kedengeran kalau misalkan pakai dead cat sama anginnya cukup kencang juga. Oke, sekarang gue lagi naik motor nih. Ceritanya, kan? Gue lagi naik motor dan kameranya ngikutin gue. Gue nggak tahu nih hasilnya kayak gimana karena nanti akan gue cek nanti ya. Tapi yang jelas motornya juga lumayan geter-geter. Keseimbangannya nanti dites di saat di motor ini. Ini gue pakai mode follow mode. Pakai mode follow mode. Terus pakai mic wireless dengan kondisi keadaan anginnya lumayan kenceng banget ya, jelas lah pakai motor ya. Ini mic wirelessnya tanpa ini loh, tanpa apa namanya, mic wirelessnya itu, aduh mountingnya kurang kenceng bro, kurang asik, harus dikencengin lagi. Jadi dengan kondisi keadaan si wow. Keren. Dengan kondisi keadaan mic-nya mic wireless, kemudian pakai mounting, kameranya juga geter-geter karena lihat apa namanya? Si kameranya ditempel di motor, bukan di helm. Dan gua pakai mic-nya jadi gua bisa monitoring selain monitoring dari gimbal ya, gue juga bisa monitoring dari handphone yang gue taruh di atas motor ya. Keren sih ini. Keren juga sih ini, ide baru gitu. Nanti gue liatin settingan gue ya. Jadi ya kita keliling-keliling komplek aja. Ya gue sengaja nih nggak pakai helm. Gue sengaja nggak pakai helm supaya kalian bisa mendengar kualitas suara mic-nya. Nah, agak lebih jauh lah ya. Ntar lo, gue benerin dulu deh kameranya nih. Kameranya kurang kenceng.
Tapi kalau misalkan ini kan mic wireless ya, otomatis harusnya sih bagus ekspektasi gua, tapi kita lihat nanti di dengan keadaan berangin kayak gini. Tapi kan gua pakai dead cat nih ceritanya. Kalau mau gua akalin juga bisa sebenarnya. Jadi bisa gua akalin pakai clip on misalkan diselipin di helm itu bisa. Tapi ini gua pengen tahu semana gitu kekuatannya dia. Pakai face tracking, kemudian pakai wireless mic. Otomatis harus motor juga geter-geter. Dan kita lihat sestabil apa ya pakai mic gitu. Pakai DJI Osmo Pocket itu di saat nge-vlog kayak gini, motor vlog gini. Mudah-mudahan sih bagus ya. Ini keren sih. Tinggal pakai ada mounting yang panjang segini lah ya, yang fleksibel gitu. Kedepanin udah oke dah, udah cakep. Kita coba dari body, nanti kita bandingin sama body ininya ya, body apa namanya, body dari kameranya, mic-nya. Wow, ini anginnya kenceng banget, pastilah di motor ya kan. Terus harusnya sih hasilnya gambarnya juga stabil ngikutin ke muka gua. Terus kalau misalkan kalian butuh lighting tambahan, lo bisa bergunain mounting dari kameranya. Itu bisa buat lighting, keren sih. Ini settingan gua oke juga sih. Tapi gua penasaran sebenarnya dengan dengan Insta360X2. Gue pengen pasang di belakang motor gue, jadi kayak GTA gitu, main seru ya. Kalau kayak gini formatnya kan karena lu cuma ngeliatin muka gue. Kalau misalkan kayak gitu, ya seru aja gitu. Di sini pakai Osmo Pocket, di belakang gue pakai yang X2. Jadi wow, sensasi lain dari motovlog. Keren ya. Ya, kita udah masuk ngobrol. Anginnya kenceng banget bro. Harusnya sih ini nggak, harusnya anginnya kerasa di motor, tapi kalau misalkan nggak ada, gue miss banget sih ini. Oke guys, ini ceritanya gue lagi kehabisan baterai lah ya, wirelessnya habis gitu. Gue pengen tahu kualitas dari suara dari sini. Terus kita setting mic-nya itu di bagian depannya aja. Ya ini jadi kameranya settingan jadi buat front lock. Ya, perbedaan suaranya. Jadi saran gue untuk kalian yang mau nyoba DJI Pocket 2 dan mau improve lebih, mendingan kalian beli Pro Combo-nya. Kamera ini juga support panorama, kemudian hyperlapse, timelapse, slow motion, kemudian video, foto. Dan yang paling keren menurut gue di DJI Pocket ini adalah Active Track 3.0 yang diimprove lebih baik daripada generasi pertamanya. Oke, langsung aja kita head to head dan lihat kualitas gambarnya.
Oke, ini adalah vocal range dari DJI Pocket 2 dengan resolusi 1080 30 frame per second. Kita tes. Ini stabilnya gue jalan biasa dengan DJI Pocket 2 in, dan mungkin gue akan lari sedikit kali ya. Coba kita lari. Ini mode 2,7K. Lari 2,7K. Aduh, capek bro. Oke, gue ini di 4K 30 frame per second ya. Segini kualitasnya, kualitas 4K dari DJI Pocket dengan color natural, auto lah settingan semuanya. Oke, ini gue sudah akan mengaktifkan active tracking. Ini sudah di mode recording 1080 30 frame per second. Gue akan select dulu. Oke, sudah mengikuti gue. Kita akan mode ngikutinnya, kita ganti dengan mode fast. Tentu saja. Oke. It's lost. Coba kita ganti mode slow. Kenapa lemot ini? Oke, slow. Kita akan ini apakah sudah ngikutin? Iya, sudah ngikutin. Oh my god. Ini active tracking-nya gagal-gagal ya. Oke, hanya di muka gua aja nih. Shit. Oke, ada yang menarik dari menu panoramanya. Ini sekarang gua akan setting panorama di 3x3. Panoramanya unik. Beda seperti handphone itu kan 1080, tapi ini juga bisa di 180 derajat, bisa lurus. Tapi ini akan gue coba adalah 3x3-nya supaya jadi wide angle. Oke, dia akan 64 megapiksel, jadi dia akan mengenerate semuanya. Oke, ini hasilnya adalah super wide angle dari panorama picture-nya dari 64 megapiksel. Oke guys, fitur berikutnya adalah zoom. Ini gue di 1080 dan gue bisa zoom di mode video itu sebanyak 4 kali zoom. Kita akan coba, sorry. Kita pencet di remote-nya sekitar 2 kali. Ya, kita zoom ya. Katanya gue sih tanpa memecah ini kualitas gambarnya. Nanti kita lihat di kamera. Dan bahkan kita coba di mode 4K sehingga bisa di zoom 2 kali lagi dari mode sekarang. Oke, kita ganti di mode 4K, kita matikan dulu. Oke, ini sudah mode 4K dan gue akan zoom ini sebanyak 4 kali zoom. Oh, di mode 4K itu ternyata cuman bisa 2 kali zoom saja. Artinya 4 kali zoom itu dari yang tadi kita bahas udah sama aja. Kalau di mode foto, kalian bisa ngezoom sampai 8 kali, lihat nih. Nih, kita coba fotonya, kualitasnya kita lihat.
Makasih udah nonton channel Ripsbox kali ini tentang DJI Pocket 2. Jangan lupa like dan subscribe channel Rips Production. I'll see you next time and bye-bye.